saya Cuk Papa mengimbau kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia, dukung dan subscribe, like and comment. Jangan lupa subscribe, like, comment channel Lugas TV. Channel Lugas TV. YouTube-nya Lugas TV. Semoga makin jos gandos. Oke. Apresiasi sekali dengan adanya festival yang diadakan oleh DPD Bandung Kota Cirebon. Alhamdulillah sudah 2 tahun kita karena lebih tidak ada kegiatan ini. Terima kasih sekali. Kita harapkan ini adik-adik kita ini bisa nanti mengikuti festival tingkat provinsi, nasional dan internasional. Saya atas nama IPSI Kota Cirebon berharap nanti mewakili Banten dari adik-adik kita Bandung dari Kota Cirebon ini. Karena kemarin festival seni Indonesia di Kalimantan Timur ini dikirim dari mewakili Banten dari Bandung Kota Cirebon. Saat ini sekitar 200-an ya, 255. Siap. Ini berlangsung 2 hari ya. 2 hari ya. Dan mungkin insya Allah berlanjut nanti tanggal 12 November akan diadakan miladnya. Ya, alhamdulillah. Artinya yang pertama saya mengharapkan bahwa ini ajang silaturahim juga. Artinya agar bisa mengerat di antara sesama masyarakat Kota Cirebon dan juga bisa cari bibit-bibit untuk bisa ditampilkan di ajang festival yang tingkat provinsi atau nasional yang tadi disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Koto dan Bapak Ibu Sipo Kacil Tuan. Mudah-mudahan Kota Cirebon menjadi tempatnya jawara persilatan.